Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, bertemu lagi kita dalam program Asah Minda. Semua ni yang kita janjikan insya-Allah setiap pagi kita akan bersama dalam program Asah Minda kita. Bagaimana kita nak terus asah minda kita setiap pagi insya-Allah. Sebelum itu saya jemput dulu. Saya jemput dulu anda untuk jemput rakan-rakan kita yang lain. Insya-Allah kita nak kongsikan dengan ramai orang supaya lebih ramai orang insya-Allah akan dapat juga kita bantu, akan juga dapat manfaat daripada perkongsian ini insya-Allah. Okey, so apa khabar anda semua pagi ini? So saya doakan anda terus sihat insya-Allah bersama keluarga. Dan hari ini kita nak teruskan berbicara tentang perkara-perkara yang dekat dengan kita. Mungkin ramai di luar sana yang berbicara tentang perkara-perkara yang jauh, yang kadang-kadang kita sendiri pun rasa confused. Kan, dalam hari ini, dalam dunia hari ini, bila bercakap pasal politik, kan, bila bercakap pasal politik, pelbagai kita dengar berita-berita ataupun perkhabaran-perkhabaran yang kadang-kadang menyebabkan kita sendiri pun celaru. So kita biarkan mereka, kita biarkan pihak yang mungkin yang lebih pakar dalam bidang itu untuk bercakap, dan kita boleh menilainya. Tetapi hari ini apa yang saya nak ajak anda semua ialah untuk kita berfikir, untuk kita menggunakan minda yang Allah beri kepada kita, bagaimana untuk kita perbaiki kehidupan kita, bagaimana kita nak keluar daripada kemelut yang kita hadapi, kan, yang mungkin orang lain tak boleh bantu kita. Kadang-kadang inilah benda yang kita kena ingat. Apa juga yang kita sebenarnya, kita bercakap, kita berkawan atau apa juga sebenarnya, ramai orang tak boleh bantu kita. Bila kita berada dalam keadaan kesusahan, bila kita berada dalam keadaan kesempitan, hanya kita yang sebenarnya yang kena fikirkan bagaimana untuk kita keluar daripada kesusahan tersebut. Orang lain mungkin boleh simpati dengan kita, orang lain boleh kesian kepada kita, tapi tak ramai yang boleh bantu kita. Sebaliknya kita sendiri yang sebenarnya yang kena berusaha untuk keluar daripada kesusahan itu, untuk keluar daripada masalah itu, dan kita kena bangkit. Kita kena bangkit, kena loncatkan semula ekonomi kita supaya insya-Allah kita boleh terus, kita panggil, ke depan. Kita terus boleh bergerak ke depan. Kita terus boleh maju ke depan. Dan yang pastinya, kita nak pastikan bukan sahaja kita tetapi keluarga kita, anak isteri kita juga terbela, anak isteri kita juga insya-Allah dapat keluar daripada kemelut tersebut. So inilah antara perkara yang kita kena setiap hari insya-Allah kita kena asah minda kita. Sebab perkara tersebut dia bukan boleh jadi sebegitu saja, boleh selesai begitu saja. Kita sendiri sebenarnya kena fikirkan bagaimana cara kaedah untuk menyelesaikannya. Masalah kita tidak boleh tumpu kepada masalah tersebut dari sudut kita memikirkan kenapa terjadinya masalah tersebut. Tetapi apa yang lebih penting ialah kita kena fokus bagaimana untuk kita menyelesaikan, kita mencari jalan menyelesaikan masalah tersebut. Itu yang paling penting. Okey. So semalam alhamdulillah kita dah bincangkan tentang tips-tips. Saya memberi anda beberapa tips penting untuk kita menilai bagaimana untuk kita memilih platform. Apakah dalam banyak-banyak platform yang hari ini ditawarkan kepada kita, kita kena pilih, kita kena nilai satu persatu daripada sudut beberapa aspek yang telah saya bincangkan semalam. Okey, kerana sangat penting supaya kita tidak tersalah pilih. Kita tak nak, kita dahlah berada dalam keadaan kesempitan, kita dahlah berada dalam keadaan kebuntuan, tiba-tiba kita tersalah pilih pula.
Tiba-tiba kita tersalah pilih platform pula yang akhirnya kita terperangkap di dalamnya, yang mungkin sebelum ini kita mengharapkan platform tadi dapat membangkitkan kita, dapat melonjakkan ekonomi kita, sebaliknya kita pula terlebih terhimpit lagi. Kita tak nak sebegitu. Saya nyatakan ini bukanlah saya nak takut-takutkan, tetapi saya suka untuk kita lebih beringat. Bila mana kita nak lakukan sesuatu, kita lebih beringat supaya kita tak nak kita langgar dinding. Kita tak nak kita tersalah membuat pilihan, kita tersalah membuka langkah kita, kita buka langkah sumbang. Seperti mana kalau orang bersilat, kita tengok Mak Kilau, kalau tersalah pilih, ataupun tersalah buka langkah, nanti kita sendiri yang tercelepok, jatuh. Jadi itu sebenarnya kita nak elakkan perkara tersebut. Kita nak buka langkah yang bergaya, kita nak buka langkah yang boleh terus lonjakkan kita ke depan, insyaAllah. Okey, so itulah antara sebab kenapa saya berikan tips-tips tersebut, supaya kita lebih jelas dan kita tahu kita ada sedikit panduan bagaimana sebenarnya kita nak memilih platform ini. Tetapi sesungguhnya, bagaimana yang saya juga nyatakan, bahawa dengan kita bersandarkan kepada platform-platform yang ada, bila kita memilih platform yang betul, itu adalah merupakan salah satu cara mudah untuk kita lonjakkan ekonomi kita, ataupun cara yang paling pantas untuk kita lonjakkan ekonomi kita, kerana itu telah terbukti. Tetapi syaratnya, kita tak boleh ambil mudah, ataupun kita tak boleh buat, buat secara sambil lewat. Kita kena buat secara serius, kita kena buat sungguh-sungguh, berikan sepenuh komitmen. InsyaAllah, sebenarnya itu adalah salah satu cara, adalah salah satu kaedah yang cepat bagaimana kita nak lonjakkan ekonomi kita. Kerana dengan tersedianya platform tersebut, semestinya telah tersedia produk yang baik, telah tersedia syarikat yang kukuh, telah tersedia sistem yang telah terbukti, dan juga telah tersedia dengan support sistem yang betul, dan yang pastinya hala tujunya juga betul. Jadi semua perkara tersebut telah disetkan dengan baik, dan bila kita masuk, kita menyertai, maka mudahlah kita untuk lonjakkan ekonomi kita. Lebih mudahlah kita akan terbentuk menjadi seorang usahawan, menjadi seorang peniaga. Untuk menjadi seorang usahawan bukan bermakna kita kena ada produk sendiri. Tidak bermakna kita kena ada produk sendiri untuk menjadi usahawan. Usahawan juga boleh terbentuk, kita boleh bina dia dengan kita bersandarkan kepada produk yang dah ada, platform yang dah ada, yang pastinya kita terlibat secara langsung dengan urus niaga itu. Dan kita juga terlibat secara langsung dalam sistem yang telah dibentuk tadi, dan kita melakukan perniagaan. Jadi itu sebenarnya apa yang saya nak nyatakan semalam dan hari ini. Kita nak teruskan lagi perkongsian kita tentang bagaimana sebenarnya untuk kita mantapkan, untuk kita panggil, bagaimana kita kena bersedia dan berani mulakan tindakan. Walaupun kita telah dengar pelbagai kaedah ataupun pelbagai tips yang saya nyatakan, kan, bagaimana untuk kita jaga dan bagaimana untuk kita mulakan perniagaan kita, tetapi kalau kita sendiri tidak mengambil tindakan pertama kita dengan melangkah dulu, maka di situ ianya tidak akan membawa apa-apa hasil. Sebab itu hari ini saya nak mengajak anda supaya berani bertindak, berani memulakan tindakan, berani mengambil tindakan. Kerana kita biasa dengar, untuk seseorang itu berjaya, dia kena mulakan tindakan. Walaupun sekecil mana tindakan, dia kena mesti mulakan dulu. Kalau dia, bila mana dia mulakan tindakan, dia bertindak dulu, dia melangkah dulu, maka insyaAllah tindakan-tindakan susulan akan datang, langkah-langkah susulan akan datang. Sebab itu, bagi kita penting sebenarnya kita kena make up our mind
kita kena betul-betul tekad, nekat untuk mulakan tindakan kita. Kita tidak boleh terlampau takut untuk mulakan tindakan kita. Okey, alhamdulillah, terima kasih bagi mereka yang menyertai saya pada pagi ini. Hari ini saya live seperti biasa dalam My Life Rosa HQ FB page dan juga dalam TikTok My Life Roselle. Okay, so itulah, kita kena berani bertindak. Kita tak boleh membiarkan diri kita hanya menjadi pemerhati, hanya menjadi pendengar, hanya kita nak tengok dan lihat. Tak boleh. Kita sendiri yang kena mula tindakan. Bila kita nak berubah, bila kita nak melakukan sesuatu perubahan, kita kena mulakan tindakan itu. Kalau kita dah nampak kita berada dalam keadaan kesempitan, kita nampak kita berada dalam keadaan yang down, mau tak mau kita mesti kena mulakan tindakan kita. Kita kena bayangkan yang kita sekarang jatuh di tengah lautan. Bila mana kita berada dalam lautan yang dalam keadaan kelemasan, kita tak boleh hanya biar, kita tak boleh hanya tunggu, kita tak boleh hanya tengok dan lihat. Kan, bila mana, bila mana air mungkin dah ada di paras hidung. Bila mana air kita dah berada di paras hidung, kita tak boleh biarkan kita terapung terus. Kerana kita khuatir bila kita berada lama dalam air, mungkin kita pandai apungkan badan, tetapi tak mungkin kita boleh bertahan lama. Sebab kaki kita mungkin akan krem. Mungkin juga kita berada dalam keadaan kesejukan, yang menyebabkan tarikan graviti tadi terus ke bawah, yang boleh menyebabkan kita kelemasan. Jadi mau tak mau kita kena berusaha. Kita kena mulakan tindakan kita. Kita kena berenang. Kita kena mencari sesuatu yang boleh menyelamatkan kita. Kita kena cari sesuatu yang kita boleh bergayut untuk kita selamat. Walaupun usaha itu kecil, tapi untuk usaha kecil itulah sebenarnya yang mungkin boleh menyelamatkan kita. Jadi sebenarnya bila mana kita berada dalam keadaan sekarang, mau tak mau kita mesti kena berusaha. Kita mesti kena mulakan tindakan kita. Kita tak boleh terus-terusan diri kita membiarkan diri kita hanyut begitu sahaja. Jadi hari ini saya nak mengajak anda untuk berani mulakan tindakan, supaya tidak takut untuk mulakan tindakan. Ayuh, kita kena sama-sama mulakan tindakan. Kita kena terus, kita panggil pupuk kita punya kekuatan. Kita kena bentuk kekuatan kita. Kita kena mulakan langkah kita. Apa juga sebenarnya rintangan dia, kita dah belajar, kita dah tahu bagaimana sebenarnya. Kita bukan sahaja masuk ke gelanggang dalam keadaan kita tahu buah silatnya, kita tahu bagaimana untuk menyerang, tetapi dalam masa yang sama sebenarnya kita tahu juga bagaimana untuk mempertahankan diri kita. Sebab itu saya selalu bercakap, bila mana kita nak masuk ke gelanggang perniagaan ini, kita kena bukan setakat tahu apa yang kita nak pilih perniagaan, yang bagaimana kita nak mulakan perniagaan kita, apa perniagaan yang kita nak pilih dan sebagainya, bagaimana sistem yang kita nak bentuk, bagaimana marketing yang kita nak buat, tetapi juga kita juga kena tahu apa juga perkara yang boleh menyebabkan kita tersalah langkah ataupun yang boleh menyebabkan kita langgar dinding. Jadi dua perkara ini penting. Teknik kita menyerang juga penting dalam pertarungan, tetapi dalam masa yang teknik mempertahankan diri juga penting dalam sesuatu pertarungan. Sebab itu hari ini kita, bila kita dah bersedia, kita kena mulakan. Kita dah tak ada masa untuk tunggu dan lihat. Kita mesti kena mulakan tindakan. Okay, so jangan tunggu-tunggu lagi. Jangan kita kita panggil, jangan lagi kita tangguh-tangguhkan. Kerana sesungguhnya orang yang berjaya, dia tidak pernah menangguhkan kerjanya.
Di sebaliknya, orang yang selalu gagal ialah orang yang selalu membuat kerja menangguhkan kerja. Selalu tangguh kerja. Itu orang yang gagal. So, pilihan ada di tangan kita. Kita nak jadi orang yang berjaya ataupun kita nak jadi orang yang gagal. Pilihan itu tetap berada di tangan kita. Jadi, secara bijaknya, kita pilihlah menjadi orang yang berjaya. Kita mulakan terus. Kita tak nak tangguh-tangguhkan lagi. Kita mulakan terus. Okey. Mulakan terus tindakan kita. Kalau kita nak join satu-satu platform, kita mulakan terus. Kalau anda merasakan bahawa mungkin saya boleh bantu anda untuk lonjakkan ekonomi anda, saya jemput anda untuk menyertai saya. Saya jemput anda untuk menyertai syarikat My Life Industry. My Life Rozel, mana yang saya nyatakan adalah syarikat pengeluar produk makanan dan minuman yang berasaskan Rozel. Rozel adalah adalah suatu tumbuhan yang sangat kaya dengan vitamin. Yang sangat kaya dengan vitamin C-nya, B1, B2-nya. Dan yang sangat kaya dengan pelbagai nutrition-nutrition yang lain. Malah dia mempunyai antioksidan yang tinggi. Jadi kami telah menyediakan pelbagai produk untuk anda. Antaranya Korea. Seperti yang saya nyatakan setiap pagi, saya sendiri mengamalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sendiri mengamalkannya dan alhamdulillah ia sangat-sangat memberi kesan kepada saya. Sebab itu saya tidak rasa janggal untuk bercerita dengan anda, untuk menyatakan perkara yang benar kepada anda, sebab saya sendiri yang merasainya. Okey, jadi berbekalkan produk-produk yang telah kami usahakan, yang telah kami keluarkan melalui kilang kami yang bertaraf GMP, yang telah ada sijil halalnya, sijil halalnya dan juga sijil mestinya daripada KKM, insya-Allah ini antara produk-produk yang kami hasilkan. Ini Aki Booster untuk kanak-kanak, ini untuk cordial seisi keluarga. Dan bukan itu saja, kami juga menghasilkan beauty gel yang kami ramu khas bersama dengan produk, dengan herba-herba terpilih khusus untuk wanita. Cantik, sihat dan nikmat. So, produk-produk ini, dengan produk-produk yang telah kami hasilkan ini, sebenarnya kami telah sediakan platform untuk anda. Jika anda yakin, insyaAllah anda yakin saya boleh bantu anda untuk anda lonjakkan ekonomi anda, ayo saya jemput anda untuk bersama dengan kami. Kan, anda boleh tag, anda boleh call admin saya di pejabat, ataupun anda boleh tag saya sendiri, anda boleh WhatsApp saya sendiri. InsyaAllah saya akan cuba bantu anda bagaimana untuk anda meletakkan diri anda dalam platform yang betul, dan seterusnya insyaAllah kita boleh sama-sama untuk lonjakkan ekonomi. Itulah niat saya sebenarnya untuk menyediakan platform yang juga boleh turut sama membantu anda. Saya bukan sahaja bercakap dari sudut teorinya. Saya bukan sahaja bercakap dari sudut bagaimana untuk anda memilih produk-produk ataupun memilih platform yang betul. Saya juga menyediakan platform untuk menjadi pilihan kepada anda. Kerana bagi saya, untuk anda mesti kena mulakan tindakan. Barulah ianya akan ada perubahan. Titik perubahan. Jadi untuk itu, untuk anda memulakan perubahan, untuk anda memulakan langkah anda, jadi saya sediakan platform-platform ini untuk anda supaya anda boleh mulakan tindakan anda. Jadi jangan biarkan diri kita terus terbelenggu, jangan biarkan diri kita terus terperangkap dalam situasi kita hari ini. Kita kena loncatkan ekonomi kita. Okey, so saya kira itu sahaja perkongsian saya pada pagi ini. InsyaAllah apa yang penting, saya harapkan anda terus dapat menyokong saya untuk saya terus berkongsi sedikit pengalaman saya, sedikit usaha saya untuk saya dapat memberi manfaat kepada lebih ramai orang, terutama untuk kita bantu ramai daripada kalangan-kalangan kita, daripada mungkin keluarga kita, daripada sahabat handai kita yang sekarang berada dalam keadaan kesusahan. Jadi
saya minta, saya minta kepada anda semua hari ini yang bersama dengan saya untuk kongsi-kongsikan video ini, video live ini kepada lebih ramai orang di luar sana, supaya lebih ramai yang dapat manfaatnya. Kita nak lebih ramai sebenarnya. Kita nak supaya mesej yang saya nak sampaikan ini sampai kepada lebih ramai orang di luar sana. Okay? So, saya kira itu sahaja pertemuan kita pada pagi ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi besok pada waktu yang sama, insyaAllah, dalam platform yang sama, yang saya gunakan, My Life Rozelle HQ, FB Page dan juga My Life Rozelle TikTok. Dan anda juga boleh ikuti semua video-video saya ini dalam YouTube. Saya dah upload dalam YouTube kami, itu My Life Rozelle. Anda type saja My Life Rozelle, insyaAllah anda subscribe My Life Rozelle apa YouTube. Dan di situ sebenarnya ada banyak video-video daripada awal sehingga sekarang kita dah upload dalam YouTube. So anda boleh ikuti siri tersebut. Saya dah buat secara kita panggil turutan supaya mudah anda ikuti. Dan insyaAllah saya mengharap itu antara sedikit sebanyak sumbangan saya kepada anda semua. Okay, so sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.